mainan festival DIY. Miu Miu, kamu sedang apa? Aku sedang membersihkan kerajinan festival yang telah kita buat sebelumnya. Wow, kerajinan ini membawa kembali kenangan festival yang menakjubkan. Benar, ada banyak kenangan. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Festival Lentera. Miu Miu, kamu sedang apa? Festival Lentera segera tiba. Aku mau pergi keluar dan bermain. Orang-orang akan pergi untuk melihat penampilan tari naga selama Festival Lentera. Sungguh, membuat lentera naga pastilah menyenangkan. Cangkir kertas berkualitas tinggi dibutuhkan untuk membuat lentera naga. Cangkir kertas yang rusak harus dibuang ke tempat sampah. Sambungkan rangkaian cangkir kertas dengan tali dan tubuh lentera naga telah siap. Ayo kita potong bagian lentera naga lainnya. Ayo kita gabungkan bagian-bagian lentera naga ini. Hias tubuh lentera naga dengan kertas warna yang cantik. Masukkan sedotan sebagai penopang lentera naga. Lampu berwarna akan membuat lentera menjadi lebih cantik. Wow, lentera naga yang menakjubkan. Miu Miu, tahukah kamu adat lain yang kita miliki untuk Festival Lentera selain penampilan tari naga yang menarik? Aku tahu, orang-orang juga akan membawa lentera di luar selama Festival Lentera. Kamu benar, Miu Miu. Membawa lentera adalah adat tradisional kita. Ayo kita buat lentera lainnya untuk pergi keluar dan bermain. Jenis lentera apa yang ingin kamu buat? Pertama-tama, buatlah kerangka lentera yang stabil dengan kawat. Oleskan lem agar lentera dapat menempel dengan kuat.
Lentera cantik sudah siap. Ayo kita rayakan Festival Lentera. Miu Miu, tunggu aku. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Halloween. Miu Miu, Miu Miu, kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Malam ini Halloween, aku merasa ada sesuatu yang kurang. Benar, di hari perayaan Halloween, orang-orang akan memakai kostum dan membawa jack-o'-lantern untuk meminta permen. Aku tahu. Ayo kita buat jack-o'-lantern bersama-sama. Labu mana yang harus kita pilih? Ingatlah untuk membuka labu. Bersihkan biji labu. Aku akan memahat jack-o'-lantern paling cantik. Tempelkan stiker dan jack-o'-lantern akan terlihat lebih cantik. Jangan lupa untuk membuat gagang the jack-o'-lantern. Semua sudah selesai. Ini pasti menjadi jack-o'-lantern paling cantik malam ini. Miu Miu, ayo pikirkan tentang hal lain yang kita perlukan. Kiki, kamu juga membutuhkan jubah Halloween. Benar, aku masih butuh jubah yang keren. Kemari, ayo kita buat jubah. Bahan apa yang kita butuhkan untuk membuat jubah? Kertas berwarna. Kain bukan tenunan. Kertas berwarna. Ayo kita membuat jubah bersama-sama. Tempelkan pita perekat pada jubah agar tidak longgar. Oh, kelihatannya ada yang kurang. Oh, kerah cantik diperlukan untuk jubah. Gunakan staples untuk membuat jubah lebih kuat.
dipadupadankan dengan bros keren. Selesai, jubah fantastik Kiki. Kerajinan